Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai cara membeli e-materai. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama kita cari di pencarian Google. Kita ketikkan e-materai. Nah, nanti akan muncul beberapa website e-materai. Nah, ini kita pilih salah satu. Nah, saya contohkan salah satunya. Nah, kita berada di halaman utama, lalu kita klik login. Nah, jika kita sudah mempunyai akun, kita langsung masuk saja melalui email dan password kita. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa membuat akun dengan klik daftar sekarang. Nah, di sini jika untuk perorangan kita klik yang personal. Lalu kita lengkapi data diri kita dari nama lengkap, nomor telepon, email, konfirmasi email, lalu password, dan konfirmasi password. Setelah itu kita klik simpan. Nah, jika kita sudah memverifikasi login kita, kita verifikasi terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa login. Nah, kita masukkan email dan password. Nah, setelah masuk di halaman utama, kita klik beli e-materai. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari 5 keping, 10 keping, 50 keping. Nah, jika kita mau membeli dengan jumlah lain, maka kita klik jumlah keping lain. Setelah itu kita isikan jumlah e-materai. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini diinformasikan mengenai pembelian dan metode pembayaran. Setelah itu kita pilih metode pembayaran. Setelah itu kita bisa klik bayar. Nah, di sini untuk pembayarannya kita diberi waktu selama 5 menit untuk membayar. Nah, kita bisa membayar e-materai dengan
kode barcode yang telah ditampilkan. Seperti itu. Nah, setelah di balance e-materai sudah terisi, nah sudah ada nilainya 2, 3, 4, atau 5, itu berarti kita sudah punya e-materai yang sudah kita beli, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke dalam file yang ingin dikasih e-materai. Nah, nanti kita bisa bubuhkan di bagian bawah. Nah, ini ada pembubuhan e-materai untuk dokumen dan berkas-berkas kita yang mau dibubuhkan dengan e-materai. Nah, pastikan jika kita membubuhkan e-materai, jangan sampai terkena tanda tangannya, hanya di samping tanda tangannya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda. Nantikan video selanjutnya mengenai pembubuhan e-materai. Sekali lagi, jangan lupa share dan subscribe ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda tahu cara pembelian e-materai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.